Indonesia perlu wakil yang gak hanya cantik dan pintar, tetapi penampilan di atas panggung juga harus bagus. Kepribadian yang memikat, pidato yang bagus, dan yang penting kesopanan yang baik. Mengingat kini sudah ada organisasi baru, dan sudah ada pembukaan audisi, nama Aura Karisma menjadi salah satu finalis yang kuat untuk turun gunung di audisi Miss Universe Indonesia 2024. Aura Karisma pernah mengikuti ajang internasional, yaitu Miss Grand Internasional, dengan posisi masuk ke jajaran 4 besar dan merupakan ratu jebolan Yayasan Dunia Mega Bintang Indonesia. Mereka meminta untuk Aura Karisma kembali mengikuti audisi di ajang Miss Universe Indonesia 2024, karena kualitas Aura Karisma layak untuk ditunjukkan di panggung Miss Universe. Jika Aura Karisma tergerak untuk turun gunung, admin sangat yakin Indonesia akan dilihat oleh PL Dunia dan diperhitungkan dalam edisi mendatang. Menurut teman, teman bagaimana pendapatnya? Jangan lupa komentarnya. Terima kasih.